dilahirkan di Kota Tinggi dan dibesarkan di Mersing 76 hingga 81. Sekolah Menengah Seri Mersing, Sekolah Menengah Sains MUA. Setelah mendapat keputusan cemerlang di peringkat Master Sains dan Teknik di Fakulti Sains Hayat UKM, sama tahun dengan saya join UKM. Penubuhan Jabatan Program dan Titik Perintis di Malaysia. Penawaran program ini memperlakukan kesadaran beliau dalam akademik di Science, Human Nutrition dan Doktor Falsafah, penyediaan kerangka kurikulum sarjana kerja khusus sehingga terlahirnya program sarjana sains kesihatan pemakanan klinikal pada tahun 2005. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Ketua Jabatan Pemakanan dan Dietetik pada Disember 2009. Sejak 2012, yang kini diterajui oleh beliau sebagai Ketua Pusat ini. Kesinambungan kecemerlangan beliau turut diserlahkan melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan penulisan di pelbagai peringkat. Beliau merupakan Ketua Kumpulan Penyelidik Pemakanan dan Kesihatan UKM dan terlibat dalam beberapa jawatankuasa penilaian penyelidikan termasuk cabaran perdana dan penilaian grant di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Sehingga kini, kepakaran beliau telah dimanfaatkan lebih daripada 40 buah projek penyelidikan dan berjaya mengetuai 4 projek penyelidikan yang dibiayai oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, 4 grant universiti penyelidikan, 2 industri tempatan, 3 agensi dan industri luar negara, dan terkini beliau baru sahaja menyelesaikan projek jangka panjang LRGS dengan biaya Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM. Yang berbahagia Profesor Dr. Bariah Muhammad Ali, Dekan Fakulti Sains Kesihatan UKM. Yang berbahagia Profesor Dr. Kadini Ahmad, Timbalan Dekan Siswazah dan Antarabangsa FSK. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Nazir Yusof, Timbalan Dekan Prasiswazah dan Alumnan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Khairul Usman, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi. Para Profesor, pegawai-pegawai kanan universiti, para tetamu dan jemputan khas serta ahli-ahli akademik hadirin dan hadirin. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi ya. Kerana dengan izinnya juga kita dapat berkumpul dan insyaAllah saya cuba yang berbahagia Datuk Seri untuk bercerita tentang apakah dia berdua untuk kita sama-sama menikmati penuaan. Malaysia sebenarnya sedang meniti untuk dinobat sebagai negara menua pada tahun 2050. Ini adalah akibat daripada pembangunan yang pesat di negara ini yang diikuti dengan penurunan kadar kelahiran dan juga penurunan kadar kematian. So jika kita lihat kepada pandemik populasi di Malaysia daripada tahun 2020 sehingga kepada tahun 2050, terdapat perubahan kepada bentuk daripada bentuk piramid seperti di Giza di Mesir kepada yang lebih condong ataupun yang lebih lebar ke atas menunjukkan peningkatan populasi warga emas terutama yang berusia 75 tahun dan ke atas. Apa yang lebih menarik tentang fenomena penuaan di Malaysia ini adalah penuaan yang kita alami adalah penuaan yang pantas. Apa maksudnya? Sebab pada masa kini, populasi yang berusia 60 tahun dan ke atas adalah lebih kurang 600. Dan ini dijangka akan meningkat kepada 700 pada tahun 2020 dan seterusnya akan meningkat kepada 14% pada tahun 2040. So pada kadar 14% daripada populasi berusia 60 atau 65 tahun dan ke atas, pada masa itu kita yang sekarang ini digelar sebagai aging population akan dinobatkan sebagai aged population. Yang lebih menarik adalah kadar peningkatan ini adalah amat pantas, iaitu Malaysia mengalami penuaan pada jangka masa lebih kurang 24 tahun. Ini adalah agak pantas berbanding dengan kadar penuaan yang dialami oleh negara-negara yang sedang maju dan telah maju. Seperti Perancis mengambil masa 115 tahun untuk menua, UK 45 tahun, US 69 tahun. Dan jika dilihat kepada jangka hayat juga, memang semakin bertambah mengikut tahun.
terutamanya bagi golongan wanita. The life expectancy at birth dijangka meningkat kepada 77.2 tahun bagi wanita dan 72.6 tahun bagi lelaki. Dan jika dilihat kepada kumpulan etnik, memang jelas di sini bahawa warga populasi daripada bangsa Cina menepati, orang kata, the higher lifespan menghampiri umur 80 tahun berbanding dengan kumpulan bumi putera dan juga India. So, pencerapan populasi umur ini sebenarnya adalah satu kebanggaan negara, kerana dia menggambarkan kemajuan sesebuah negara yang diiringi dengan peningkatan dalam hayat. Dan data terkini menunjukkan bahawa ini adalah positif kepada ekonomi negara, di mana sekarang ini lagi ramai populasi bekerja sehingga 68.5% berbanding dengan tahun 1970 pada 51.9%. Ya. Dan apa yang lebih menarik, golongan wanita yang bekerja juga semakin menambah. Ini meningkatkan taraf pendidikan sesebuah negara disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Walau bagaimanapun, penuaan yang kita alami ini adalah tidak seiring dengan peningkatan gross national index dan juga pembangunan infrastruktur, sokongan sosial dan kesihatan untuk populasi ini. Apa yang dikenali oleh my colleagues at My Energy Malaysia, Profesor Ibu Aizan, adalah penuaan pada aras pembangunan rendah. Iaitu kita menua, tetapi infrastruktur, sokongan sosial dan kesihatan yang menyiapkan kita ke arah populasi menua seperti di negara barat adalah tidak sampai ke tahap yang memuaskan. Dan apa yang lebih membimbangkan, dari tahun ke tahun kita melihat bahawa kadar kemasukan warga emas ke hospital adalah semakin meningkat dan warga emas memberikan peratus yang paling tinggi bagi kos penjagaan kesihatan untuk warga emas di Malaysia. Kenapa ya? Ini adalah kerana fenomena penuaan di Malaysia adalah diiringi dengan fenomena tahap pada ketakwaan yang tinggi. Jika dilihat penuaan di Malaysia berbanding dengan Australia, tahap ketakwaan kita adalah tinggi bagi setiap peserta. Dan apakah punca bagi ketakwaan di kalangan warga emas kita? Punca utama adalah demensia atau istilah umumnya iaitu nyamuk, diikuti dengan masalah lain seperti sakit lutut, muscular skeletal, masalah pendengaran dan penglihatan dan so, antara punca penuaan pada tahap ketakupayaan tinggi di dalam Indonesia adalah bermula daripada peringkat pertengahan usia dan iaitu peringkat dewasa, di mana antara faktor utama adalah obesiti dan juga penyakit tidak berjangkit seperti kardiovaskular, darah tinggi, kencing manis, kanser, osteoporosis ataupun tulang rapuh dan juga demensia ataupun dan diiringi dengan pemakanan dan gaya hidup sedentary berserta dengan kurangnya infrastruktur dan sokongan demografi. Iaitu bila seseorang itu keluar daripada hospital, apakah sokongan, for example dia keluar dengan stroke, apakah sokongan yang ada di komuniti untuk membantu pesakit stroke kita pulih seperti sekali dan pada tahap upaya yang lebih tinggi. Dan jika kita lihat kepada apa yang di luar sana, ya, Malaysia adalah sumber sugar makanan. Kita dapat memperoleh makanan siang dan malam kita boleh makan. Tetapi jika dilihat kepada GBSM kita, pada kita, tapi kita tak masuk sekarang, masukkan sini penuh lah kita punya stadium. Dan yang sentiasa bersenam adalah ASO kita, iaitu seorang warga emas wajib. Dan jika lihat di Malaysia sebenarnya kita dinobatkan sebagai di Asia Tenggara kita dinobatkan sebagai negara paling obese. So jika saya dan rakan-rakan pergi conference di negara Asia, kami memang dia kata, oh you are the obese. So kita dimanggil dengan rakan-rakan daripada Vietnam. Itu juga dengan diabetes. Jika dilihat pada kadar diabetes waktu saya mula pulang ke negara daripada pelajar di Syafir pada tahun 1986-1988, prevalence adalah lebih kurang 6-8%. Tetapi dalam masa 20 tahun ini dia telah meningkat hampir kepada 4 kali ganda, 3 kali ganda ke tahap 28%. So oleh itu, di atas fenomena yang semakin mendesak dan mencemaskan ini, kumpulan penyelidikan kami telah merangka dan menghantar satu proposal yang ada sesuai untuk membentuk apakah dia model neuroprotektif, iaitu yang boleh memelihara kesihatan mental untuk mengelakkan nyanyuk ataupun demensia bagi penuaan sihat bagi populasi di Malaysia. Dan alhamdulillah kami digunakan grant sebanyak 5.4 juta ringgit. Ini adalah satu kebanggaan sebab ini adalah merupakan satu-satunya kajian jangka panjang yang pertama di Malaysia melibatkan populasi warga emas.
sebab kebanyakan kajian di dalam Kod Kementerian Kesihatan adalah fokus kepada dewasa, kurang kajian yang melibatkan warga emas di dalam projek mereka. Dan kami telah berjaya merekod lebih kurang 2,000 orang warga emas daripada 4 negeri di Malaysia yang paling tinggi populasi warga emas atau kita panggil Agent State di Malaysia, Perak, Selangor, Pahang, Kelantan dan juga Johor. Penemuan peringkat dasar kami menunjukkan bahawa kebanyakan warga emas di Malaysia adalah sebenarnya menua secara biasa, iaitu mereka menua dan ada juga penyakit yang berkaitan, dan lebih kurang 16% sebenarnya mengalami MCR ataupun kegagalan pengenalan, dan hanya 11% yang disifat ataupun dikategorikan sebagai penuaan berjaya ataupun saksa energi yang kita kategorikan berdasarkan klasifikasi lower income dan juga yang bebas dari penyakit-penyakit yang biasa dia ada warga emas, tiada limitasi fungsian, fungsi kognitif atau mental yang baik, tidak murung, kualiti hidup yang baik dan mempunyai persepsi kesihatan diri yang baik. Apa yang lebih membimbangkan adalah cerapan kami pada tahun 2015 yang 11%, hanya 11% warga emas kita yang menua secara sihat adalah menurut daripada cerapan yang dijalankan oleh Prof. Aizan di UKM pada tahun 13% pada tahun 2022. Dan jika kita bandingkan data ini, kita sebenarnya mempunyai data yang lebih kurang setara dengan our counterpart di US ya, tetapi dan juga Eropah, tetapi adalah lebih rendah berbanding dengan warga emas di Singapura dan Thailand yang dilihat menua dengan lebih sihat berbanding dengan warga emas di Malaysia ya. Tapi bear in mind, kriteria yang digunakan di Thailand dan Singapura adalah sedikit berbeza daripada kita. So, melihat kepada beban ya, pesakit penyakit demensia dan jantung ini, kami melihat khusus kepada kejalaan pendengaran. Apakah itu MCR atau kejalaan pendengaran yang akan banyak saya sebut dalam cerita tentang ini? Dia adalah satu keadaan pra-demensia atau pra-nanyuk. Tapi yang baiknya, jika kita kesan awal, kita boleh mereverskan dia kepada bukan MCR. Tetapi jika kita tidak kesan awal dan tidak lakukan apa-apa intervensi, dia boleh bertukar kepada AD ataupun Alzheimer's disease, penyakitnya hanya pada kadar 10-15% tahun 10-15% sahaja. Dalam kajian LRGS 2 dengan kapasiti multi disiplin dan multi institusi dengan kerjasama rakan-rakan penyelidik daripada UPM dan juga UITM dan juga UM ya, kami telah mengungkai apakah dia faktor risiko yang menyebabkan warga emas di Malaysia mengalami kemusatan fungsi kognitif yang tidak diingini, iaitu lebih cepat daripada yang sepatutnya. Dan jika kita lihat kepada faktor-faktor risikonya, iaitu sosial demografi, pendidikan rendah adalah faktor yang paling penting, peningkatan usia, juga faktor-faktor kardiovaskular, iaitu yang sama dilihat di barat, penyakit peningkatan alzheimer dalam darah, peningkatan aras gula, dan juga kegemukan dan kurang kecergasan fizikal. Novel finding dalam faktor risiko analisis yang kami lihat adalah amalan penghadan kalori, iaitu warga emas yang mengamalkan puasa sunnah bagi Muslim dan warga emas bukan Muslim yang mengamalkan diet vegetarian ataupun berpuasa mengikut amalan budaya dan agama masing-masing mengalami kurang risiko untuk MCI ataupun kejalaan kognitif ini. Dan apabila kami susul balik subjek yang sama selepas 8 bulan, kami dapati faktor tadi masih memainkan peranan, tetapi faktor yang lebih penting adalah kurang pelibatan aktiviti mental ya, iaitu warga emas yang kurang membaca, kurang menggunakan komputer, kurang menggunakan otak dalam segala hal, mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami kecalan kognitif walaupun pada asalnya mereka tidak mengalami MCR. Ini berserta juga dengan amalan puasa sunnah tadi dan diet vegetarian masih merupakan faktor yang penting. Dan jika dilihat kepada berat badan ya, warga emas di Malaysia daripada tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti yang saya sertai dipati pada NHMS 3 ya, didapati bahawa memang ya, prevalence berat badan adalah makin meningkat ya, kebiasaan juga semakin meningkat, dan di dalam kajian LRGS 2 pun kita dapati bahawa ramai daripada warga emas kita adalah mengalami lebih berat badan. Ini adalah tidak diingini sebab kegemukan yang dialami oleh warga emas kita di Malaysia kebanyakannya disertai dengan komorbiditi ataupun berpenyakit. Dan ini boleh meningkatkan risiko kematian awal, kurang mobiliti ataupun kurang upaya untuk bergerak dan berdikari,
keuzuran iaitu frailty, iaitu tidak berdaya untuk melakukan sesuatu dengan sendirinya. Kajian kami yang terdahulu juga diceras ya, menghipotesiskan dan menjumpai bahawa kegemukan adalah faktor risiko MCR itu. Apa yang akan menarik ialah apabila kami melakukan susulan ke atas warga emas di Malaysia dalam era RGS2 selepas 1 bulan, pada dekat dasar memang kami dapati bahawa BMI, indeks jisim tubuh, kegemukan adalah faktor yang penting. Tapi selepas follow up, faktor lain seperti nisbah pinggang punggung, iaitu bukan kegemukan saja tetapi kegemukan di paras abdomen ya, yang berkaitan dengan organ-organ penting, jantung, hati, buah pinggang, dan juga ukur lirik betis yang menggambarkan fungsi atau kekuatan otot dan kecergasan fizikal adalah faktor petunjuk bagi risiko MCR. So, BMI sebenarnya bukan segala-galanya, bukan petunjuk yang ideal ya, sebab dia hanya menganggarkan risiko kegemukan secara kasar. Ya. Banyak imitasi BMI yang telah dicerap ataupun dilaporkan oleh literature. Dan apa yang kita nak adalah normal BMI tetapi dari segi metaboliknya adalah sihat. Tetapi ada juga yang lebih obese tetapi dia dari segi metabolik sihat sebab dia ada lebih muscle. Okay? Dan tapi ada juga yang kata happy je, normal BMI tetapi sebenarnya tak sihat. Kan? Dan apa yang lebih teruk adalah lebih BMI dan secara biologinya adalah tidak sihat. Adakah BMI normal sama dengan sihat? Kajian awal kami di luar bandar Selangor dan Negeri Sembilan menunjukkan walaupun 49% warga emas dalam BMI normal, tetapi apabila kami ukur dari segi penilaian klinikal dan juga subjektif yang lebih terperinci, lebih kurang 70% daripada yang normal itu sebenarnya mengalami maklumatan itu. So again, I will emphasize BMI is not everything. So bagi penyedia pemakanan dan juga pakar public health, kita perlu menilai status pemakanan secara lebih komprehensif apabila kita menyebabkan penilaian terhadap warga emas iaitu golongan yang BMI, komposisi tubuh dan pantas lemak tubuh berserta dengan kulit pinggang dan kulit betis perlu diambil. Adakah keobesan yang kita alami kini melambangkan kekayaan dan kesejahteraan? Ya ke tidak? Tidak. Sebab kita sebenarnya obes tetapi miskin, iaitu kita miskin otot atau kita panggil sarkopenia. Sarkopenia adalah istilah Greek yang ditafsirkan sebagai poverty of the flesh. Yeah. Ini keratan otot bagi individu dewasa yang sihat, ada banyak otot. Tetapi jika sarkopenia, otot tadi telah diganti. Sebab otot tu kita tidak guna. Yeah. Kita banyak duduk, kita memandu kereta, kita kurang berjalan, basuh baju pun pakai washing machine, kan? So, otot makin. So, kemerosotan otot ni ditingkatkan, dikaitkan dengan risiko keuzuran, jatuh, patah tulang dan tetap berdaya. Ini satu lagi data menarik yang saya ingin kongsikan adalah apakah tahap sarkopenia ataupun kemiskinan otot di kalangan warga emas Indonesia. 3 hingga 4 dalam kalangan 10 orang warga emas Indonesia mengalami sarkopenia. Dapat tu risikonya memang berkaitan dengan pendekatan umur. Wanita, kawan wanita saya, dia adalah orang yang sering mungkin duduk depan TV okay, dan ataupun melipat kain dan kecergasan fizikal kurang kecergasan fizikal okay, serta dengan pengambilan kurang protein ya, meningkatkan risiko sarkopenia. Dan jika kita bandingkan tahap sarkopenia kita dengan negara lain ya, di negara maju dan juga even di Jepun ya, kita memang amat tinggi prevalence sarkopenia. So, pihak tu dan sarkopenia ni dikaitkan dengan keuzuran iaitu frailty. Kami mengukur keuzuran dengan skala yang amat terperinci. Dan dapati kat sini lebih kurang 6% ya, warga emas kita adalah 6-8% mengalami keuzuran daripada dua study. Our own study dan juga study daripada UN. Dan ini amat tinggi berbanding dengan rakan kita, rakan warga emas di Singapura hanya 3% keuzuran. Di Singapura ramai yang robust iaitu tidak uzur lagi dan 32% yang pra-uzur. So kita memang ramai tidak uzur dan tidak uzur. Okay? Uzur dan pra-uzur. Melihat kepada kekurangan nutrien, walaupun kita adalah obese, kita ingat kita kaya, tetapi sebenarnya dalam diet kita sering kekurangan nutrien-nutrien yang penting untuk misalnya tubuh. Seawal tahun 1996 oleh Prof. Surya, ya, mentor dan sibuk saya, sehinggalah tahun kemudiannya kita dapat cerapi ya, lagi banyak nutrien yang kekurangan dalam diet kita walau
pun kita sebenarnya mengambil makanan dari segi tenaga dan juga lemak dan karbohidrat, tetapi tidak mungkin sebab kita kurang mengambil makanan yang berkhasiat. Apakah dia petua pemakanan untuk penuaan sihat? Jika kita lihat secara global, ya, di manakah dia terletaknya model penuaan sihat adalah di Okinawa, iaitu satu pulau, sebuah pulau di Jepun, di mana di situ warga emas di sana hidup sehingga usia menjangkau 100 tahun, yang kita panggil centenarians, pada kadar lebih tinggi, iaitu setiap 50 bagi setiap 100,000 populasi. Berbanding dengan di USA, hanya 5 hingga 10 saja yang mencecah usia centenarians ini. Dan cuba lihat kepada mereka, senyum selalu. Diet mereka, ya, yang lebih interesting, lebih kepada ikan, ya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan cuba lihat dalam hidangan mereka, apa yang banyak di sini? Sayur. Dan sayur apa? Sayur kegemaran kami sekeluarga, iaitu peria, adalah sayur yang mereka suka ambil together dengan soya. Diet Mediterranean pula, ya, adalah satu model yang dikaitkan dengan mengurangkan risiko kemungkinan diabetes, penyakit jantung, kemudian dan asamaya. Again, mereka banyak ambil olive oil dan banyak ambil produk-produk tomato, ikan dan juga sayuran dan buah-buahan. Jadi kita lihat, ya, ini saya tabulatkan ataupun ringkaskan diet Okinawan, warga Okinawan dan juga Mediterranean. So mereka ambil nasi seperti kita, tapi mereka tak makan kambing bakar, okay? Ikan, soya dan sebagainya. Buah-buahan, jika kita saranan kita 5 hidangan sehari, mereka sampai 10 ke 9 hidangan sehari. Ini jenis sayur yang mereka ambil. Minyak memang mereka ambil sayur-sayuran, dan juga minyak zaitun di sini, ya, dalam Quran memang mention minyak zaitun. So ini yang dia ambil oleh Mediterranean. Kaedah memasak, mereka tak rush untuk masak macam kita. Mereka masak lama, api belahan dan suka add on rempah-rempah seperti kunyit dan masak secara rendah lemak. Snack buah-buahan, minuman, adakah mereka mengambil teh tarik? Dan mereka makan sedikit dan perlahan. Kita makan banyak, terutama kalau makan yang free, kan? Dan gaya hidup mereka memang sihat dan mereka suka bersosial. Bagi Okinawan, tiada istilah pencet, Datuk Sri. So kita tak kisah pencet. So they are looking forward to life for living. So mereka sentiasa, orang kata, looking forward for the next day to do more meaningful things. Dan Mediterranean mempunyai hubungan kekeluargaan yang rapat itu. So Mediterranean ni kita bagi kaitkan dengan mafia, kan? So apakah dia model pemakanan untuk penuaan di Malaysia, populasi di Malaysia? Soalan kini. Kita tahu bahawa kita sekarang sedang menua pada tahap pembangunan yang rendah. Kita juga menua pada tahap ketakupayaan yang tinggi. Dan kita dilanda dengan macam-macam epidemik, ya, obesiti, penyakit kronik dan sebagainya. Gaya hidup kita memang totally out. Dan di masa kini, kita memang dilanda dengan ledakan informasi, ya, dalam revolusi yang kita panggil the fourth industrial revolution. Ya, yang mungkin mengurangkan lagi peluang untuk kita bersenam ataupun melakukan aktiviti fizikal. Sebab untuk membeli makanan, sekarang kita boleh order online, ya? Kita tak payah pergi ke Tesco, just click and you can order online, okay? So, petua sini saya ingin berkongsi beberapa petua untuk penuaan sihat yang saya cerap dan saya garap daripada hasil penyelidikan saya dan kawan-kawan selama beberapa tahun kebelakangan ini. So, petua pertama, jaga berat badan kita dan pastikan berat badan kita adalah sihat dan jangan tunggu sehingga usia tua. Pada usia dewasa, perlu menjaga berat badan. Kalau kita lihat hubungan antara BMI dan mortality, bagi dewasa, kita dapati tahap BMI adalah, cutoff point dia adalah lebih rendah, ya, 23, 24, 25 akan meningkatkan mortality. So, pada usia pertengahan usia, we really have to maintain a very low BMI. Tetapi, bagi warga emas, terdapat satu anjakan paradigma which is okay to be slightly overweight, ya? Sebab kalau you slightly overweight at the age of 60 years and above, it is protective against you diabetes. Ya? But you're not old yet, Leo. Saranan berat badan dewasa, ya, yang kita cerap daripada kajian kebangsaan adalah 23 bagi lelaki, 24 bagi perempuan. Ini adalah sebenarnya target yang kita perlu. Dan apa pula saranan BMI warga emas, ya? Beberapa badan di seluruh dunia masih contemplating apakah jurat sesuai untuk warga emas. Even WHO pun tidak revise untuk warga emas.
Tetapi di Amerika, mereka pakai 24-27, di Australia 24-30. Dan dalam kajian LRGS tua, kita telah menganalisa dan kita dapati warga emas, it's okay for them to have a slightly higher 26 or 27. Yeah? Boleh still okay dan still sihat. So you like normal BMI warga emas di Malaysia adalah 22-23. Tetapi bagi ukur lilit pinggang, yeah, kita dapati sebaliknya dia meningkatkan risiko keganasan kognitif ringan. Dan kita perlu pastikan populasi kita mempunyai measurement 90 cm lelaki dan 82 cm bagi wanita. Dan bagi dewasa, perempuan lagi strict kerja. Ini adalah apabila kita menganalisa kembali data The National Health Mobility Survey, kurang 81 lelaki dan kurang 80 perempuan. So, otot kuat, badan cergas. Pepatah Melayu mengatakan betis puting padi. Jom sama-sama kita kekalkan betis puting padi, bukan masa anak dara saja, tapi anak tua. Yeah? Itu betis perlu lebih, sebab itu menggambarkan bahawa otot kuat dan boleh mencegah makan makanan dan juga kesihatan. Okay. Petua kedua adalah perlu memenuhi keperluan nutrien melalui air seimbang. Kita bersyukur kerana dalam data kuasa yang saya dan beberapa rakan duduki, kita telah melakarkan apakah sahanan pemakanan dewasa pada tahun 2010. Tetapi pada masa itu, sahanan pemakanan warga emas tiada lagi. Ya. So, saya dan rakan-rakan dalam projek IPA-RMKA telah come up dengan satu paket pendidikan pemakanan dan kesihatan ke arah penuaan sihat bagi warga emas Malaysia. So, ini adalah package kita dan because kita start first, so alhamdulillah selepas tu MOH mengambil panduan apa-apa package yang kami lakukan untuk mereka cerak sebagai dietary guidelines untuk diterapkan di klinik kesihatan di Malaysia. Dan insyaAllah panduan diet Malaysia sedang dalam final stage dan akan keluar insyaAllah by end of this. Dan apa yang kita emphasize untuk warga emas, enjoy eating but in variety. Dan pinggan makanan yang terkini adalah suku-suku separuh. So, tengok pinggan kita. Sebelum letak nasi, letak buah dan sayur. Baru letak nasi. Okay. Dan dalam kajian IPA tu, kita telah menilai apakah kepesanan program tindakan kita terhadap tahap pengetahuan dan memang dia meningkat. Tetapi what happen bila kami meninggalkan subjek kami yang disabak benar pada masa tu, menurun selepas the researchers left the place. Cerapan yang sama juga kami dapati bagi berat badan ya, menurun, tetapi bila kami semua dah balik, order professor dah balik, meningkat berat badan. Kolesterol pun sama cerita. So apa yang patut kita lakukan ya? Sebagai penyelidik pemakanan ramai dalam ini, so that your next program you should design your intervention yang lebih lestari ataupun sustainable. Ya? You have to think that. So petua ketiga, penuhi keperluan kalsium dan vitamin D. Kenapa? Sebab nutrien inilah yang paling kurang dalam diet warga emas di Malaysia dan ini meningkatkan risiko osteoporosis sehingga satu dalam empat warga emas di Malaysia mengalami osteoporosis. Dan kajian kami sendiri menunjukkan bahawa jika kurang kalsium dan kurang juga protein, ini meningkatkan risiko jatuh kali 3-4 kali. Sumber, walaupun kita in tropical country, we have to ensure that we get enough vitamin D ya. Kita harus pada pagi, lepas 30 minit, 3 kali sehari, 3 kali seminggu. Begitu juga dengan makanan yang tinggi dengan vitamin D. Saranan kalsium adalah agak tinggi bagi membendung osteoporosis ini, iaitu 1000 hingga 1200, iaitu mengambil susu dan produk susu sekurang-kurangnya 2 gelas sehari. Walau bagaimanapun di Malaysia, kita tahu berapa ramai waktu masih kita kurang minum susu sebab faktor budaya dan ada juga yang mengalami intoleransi terhadap laktosa. So, kumpulan kami di atas fenomena ini, kami telah mencuba melihat alternatif bagi susu dalam satu dana yang dapat biaya daripada IEA pada masa itu, di mana kami menggunakan teknik yang termaju pada masa itu, iaitu teknik anotop stabil. Dan apabila dilihat kalsium dari tempe, kadar penyerapan dia adalah setara, malah lebih tinggi bagi susu. Ini menunjukkan bahawa makanan tradisi kita tidak kurang hebatnya. Sebab tu kita lihat orang Jawa kan, tegak je berjalan. Tapi malamnya, 4 hidangan tempe kita perlu ambil bersama dengan 1 gelas susu. So, kumpulan penyelidikan kami berusaha keras. Sekarang ni kami telah hasilkan tempe yang dikonsumsi oleh kalsium. Ya. So, ini kita panggil tempe kalsium dan sedang dalam usaha pengkomersialan di bawah PSG.
Petua keempat yang ingin saya kongsikan di sini adalah kita perlu meningkatkan pengambilan buah-buahan dan sayuran. Kenapa? Kenapa kita menua? Kenapa kita cepat tua? Kenapa banyak penyakit? Kerana terdapat ketidakseimbangan dari kebebas. Jadi kebebas ini adalah bahan yang tidak ini. Ini memang terhasil secara semula jadi. Jika kita menua, jika kita stres, jika kita makan makanan yang berlemak dan jika kita kurang exercise. Dan salah satu faktor yang boleh orang kata menyeimbangkan lagi dari kebebasan yang jahat ini adalah antioksidan. Dan antioksidan adalah kaya dalam buah dan sayur. Dan buah dan sayur juga kaya dengan polifenol. Apa itu polifenol? Polifenol adalah pigmen yang terdapat dalam buah dan sayur yang begitu berkesan untuk memerangkap radikal. So, World Health Organization telah menetapkan garis panduan untuk buah-buahan dan sayuran itu juga dengan mesin dari guidelines. Tetapi, our own kajian kat sini, Paulo Rima, buah-buahan tidak tersenarai sebagai 10 makanan teratas yang diambil harian. Saya rasa tertarik mimpi tersenarai tapi bukan buah-buahan. Dan 4 dalam 10 orang dewasa makan sayur-sayuran, hanya 4 dalam 10 orang dewasa makan sayur-sayuran secara rutin. Dan dari segi warga emas juga kita dapati bahawa warga emas kita di Malaysia, mereka yang kurang makan sayur lagi cepat. Okay. Kenapa? Gigi tak ada, pantal larang, kos ada kata emas. So kita sebagai dalam bidang pemakanan dan kesihatan perlu fikirkan. Kita boleh menyarankan tapi kita perlu fikirkan faktor-faktor yang menghalang pengambilan tersebut. Dan perlu inovatif dalam mengimplikasikan polisi dan juga promosi memakan buah. Selepas ini saya ingin berkongsi beberapa superfood yang kami kaji dalam kajian kami selama beberapa tahun ini. Pertama adalah ulam-ulaman. Ulam-ulaman makanan tradisi kita yang dimakan oleh datuk nenek moyang kita tetapi mungkin bukan anak-anak kita adalah amat kaya dengan polifenol yang saya kata pigmen yang boleh memerangkap dari kebebas tadi dan juga antioksidan. Terutama ulam raja, selong dan juga daun tusuk. Kebanyakan kajian ini berpusat di UPM tetapi di sana masih kurang kajian terhadap populasi. So dengan kepakaran yang ada, Alhamdulillah pada masa itu Vice Office Malaysia telah memberikan geran untuk kami melihat keberkesanan ekstrak daun kesum terhadap fungsi psikososial dan kognitif wanita di Malaysia. Dan kami dapati suplementasi daun kesum, ekstrak daun kesum boleh meningkatkan daya ingatan, sosial dan juga tahap kecerdasan. Apa yang dibanggakan penemuan kami ini telah dinukilkan baru-baru ini di dalam American Botanical Council dalam satu siri yang mereka gelarkan sebagai The In The Land Of Kesum Species. Dan jika kita lihat pada polifenol dia, kajian kami ke atas dewasa pertengahan umur mendapati bahawa dewasa yang daripada golongan ini kami pergi kepada mereka yang berpendapatan rendah kesedarannya. Jika kita lihat mereka yang mengalami cemas dan insomnia, itu fungsi menggambarkan kesihatan mereka tidak bagus, mempunyai paras-aras pengambilan flavonoid yang kurang. So, another superfood yang saya kongsikan adalah buah-buahan tropika. So, dalam kajian ini, kami sebenarnya telah menyelidik beberapa buah-buahan tropika dan melihat kepada apakah buah-buahan tropika yang kaya dengan polifenol iaitu antosianin yang boleh memiara fungsi otak. Dan kami telah memformulasi TP3-in-1. Dan apakah hasilnya? Subjek diberi jus TP3-in-1 500ml 3 kali sehari, 3 kali seminggu. Dan didapati bahawa jus yang kami beri kepada subjek kajian kami boleh mengurangkan oksidatif stres iaitu radikal bebas tadi. Dan dia juga apa yang menarik dengan teknologi metabolomik bersama dengan Dr. Fadila rakan saya di sini, dia meningkatkan metabolite 3-methylalanine. Apakah dia 3-methylalanine? Dia adalah seperti bahan yang bertindak sebagai orang kata vacuum cleaner. Dia vacuum cleaner yang memusnahkan sel-sel yang berkaitan dengan pemusatan fungsi otak atau dementia dan seterusnya meningkatkan daya. So petua kelima yang perlu kita cerap hari ini adalah perlu mengambil protein dan juga lemak kualiti untuk mencegah sarkopenia dan keguguran. Sebenarnya warga emas perlu lebih protein sebab kadang-kadang kita dalam keluarga kan atuk selalu kurang ikan, anak lebih ikan, so atuk kena bagi lebih ikan. So dalam kajian LRJS2 kita dapati ini pengambilan protein adalah mencukupi. Tetapi jika kita teliti secara halus, lebih kurang 30%, 1 dalam 3 tidak mengambil protein yang berkualiti, terutama UC. So dalam satu lagi projek yang kerjasama dengan dana daripada Causeway dan juga kerjasama daripada KKL, pada masa itu kami telah
menjalankan satu intervensi melihat keberkesanan suplemen protein ya, produk Causeway bersama dengan senaman. Dan selama 12 minggu subjek diberi treatment dan didapati warga emas yang mengambil protein ya, minuman berprotein boleh reverse sarkopenia pada kadar yang 20% ya, berbanding dengan campuran protein, gabungan protein dan senaman dan juga senaman saja ataupun protein. So produk Causeway mahal. So nutritionist perlu lebih kreatif. Come up with more study. Look into apakah ada sumber makanan tinggi leucine dalam populasi kita. Lakukan kajian, bukan cakap setakat keberkesanan tetapi apakah dos yang menyesuaikan bagi membaik pulih jisim muscle atau lemas. Another superfood yang kami kaji adalah tabina. Ya? Kebetulan pada masa ini saya diresikan dengan seorang student daripada Palestin. Dia kata di Arab mereka mengambil tabina untuk mengurangkan kemurungan. Ya? Dan kebetulan pada masa itu kami ada data bahawa warga emas kita 1 dalam 4 hingga 5 mengalami keburukan. So kami beri subjek tabina selama 3 minggu. Dan tabina ini adalah sejenis minuman bali yang dimasak bersama susu dan juga madu dan dikatakan salah satu daripada makanan yang disaran oleh Rasulullah kepada Saidina Aisyah untuk mengambil ketika keburukan. Dan jabatan kajian menunjukkan dia mengurangkan risiko keburukan, tekanan dan gangguan mood kurang baik serta meningkatkan mood yang positif di kalangan warga emas yang kami kaji di situ. Yang lebih menarik dalam kajian tabina ini adalah kami turut mengkaji profil nutrien tabina. Dan jika kita lihat ya, tabina dia mempunyai karbohidrat yang tinggi, protein, nisbah asid amino triptofan terhadap asid amino BCAA. BCAA adalah branched amino acid iaitu asid amino yang penting untuk otak. Ada dalam nisbah yang amat tinggi berbanding jika kita ambil susu saja ya, 1/4 atau 4/5 saja. Ini membuktikan bahawa sinergi makanan ya, sometimes jika kita ambil susu bersama makanan lain yang berhasrat, dia boleh memberikan satu fungsi yang lebih bermanfaat untuk kesihatan iaitu membolehkan triptofan di aktif otak dan merangsang hormon serotonin iaitu hormon gembira yang menghilangkan segala keresahan bagi subjek dan kerjakan. Another superfood yang kami kaji adalah ikan. Ikan adalah brain food dan juga heart food disebabkan oleh kandungan asid lemak omega yang kaya. Beberapa kajian di barat yang dimulai dengan kajian di Chicago oleh Mata Morris pada tahun 2005, pengambilan ikan 1 hingga 2 atau lebih seminggu boleh mengurangkan risiko pengusutan otak dengan sebanyak 10 hingga 13%. Tetapi di sana mereka banyak mengambil ikan laut dalam yang kaya dengan omega 3. Di negara tropika seperti Malaysia, ikan kita kurang sikit dengan omega 3. So kita perlu ambil lebih sehingga 5 hidangan seminggu. So, selain daripada salmon yang di sana, ikan yang kaya dengan omega 3 adalah kembung dan cincang. Berkaitan dengan minyak ikan, kami menjalankan kajian suplementasi melihat keberkesanan minyak ikan terhadap fungsi kognitif warga emas selama setahun dibiaya oleh IPEX di Norway. Kombinasi ini adalah khusus sebab dia kaya dengan DHA untuk otak. Dan suplementasi dalam kajian ini berjaya meningkatkan fungsi kognitif ringan, daya ingatan pendek, ingatan bekerja dan sebagainya bagi keluarga emas MCI dalam kajian kami. Apa yang membanggakan, hasil penemuan daripada kajian yang begitu terperinci ini telah diterbitkan dalam satu jurnal Q1 yang mendapat citation sampai 100 dan antara yang mensitasi hasil penelitian kami adalah EFSA. EFSA adalah badan yang berkuasa untuk European Food Safety and Authority ya, to come up the dietary guidelines for the European countries. Petua ke-6, diet penghadang kalori. Ya. Diet penghadang kalori ataupun calorie restriction telah dimulakan oleh McKay et al. Pada 1995. Sejak daripada itu, banyak kajian ke atas manusia dan juga haiwan yang melihat kepada manfaat kita tidak makan banyak terhadap penuaan. Ya. Di sini boleh lihat ke di mana dia monyet yang awet muda? C dan D. C dan D kenapa? Sebab dia tak makan banyak. Okay. Dan di ITAF, Institute of Aging, ya, collaborator kami, mereka giat menjalankan kajian sekarang ini. Selain pada CR, mereka ada 5 lasting fasting ya, dan juga kalori, semuanya mempunyai manfaat terhadap kesihatan warga emas. Tetapi mereka semua mengeluh kerana kebanyakan subjek mereka susah nak menurunkan diet kalori yang diambil secara berterusan. Ya. Di situ timbulnya idea kami untuk come up with module what we call fasting calorie restriction. Di mana dalam FCR kami mengkombinasikan CR di negara barat dengan amalan puasa sunnah Isnin dan Khamis ya. Dan kami dapati setelah
diberikan rejim ini kepada warga Melayu, warga Mas Melayu kami yang tidak pernah berpuasa sunat sama ini. Dan selepas 3 bulan ya, mereka mendapati menunjukkan penurunan berat badan yang banyak, lebih banyak daripada kajian CR yang dicerap di negara mana. Dan hasil kajian kami ini telah diterbitkan dan telah menjadi rujukan bagi beberapa jurnal antarabangsa seperti mereka jurnal. Kami tidak berhenti setakat itu. Dengan data Jaswa, kami teliti lagi dan kami lihat kelestarian CR. Dan ini kita lihat ya, di sini bahawa kami dapati di kalangan subjek MCI tadi itu, iaitu kejelasan kognitif, dan kami ukur pula tahap kerosakan DNA ya. Ini semua tahap kerosakan DNA. Dan pada dekat dasar, dan kita dapati orang yang kerap dan juga even jarang berpuasa, mereka menunjukkan penurunan kerosakan DNA yang begitu merasakan berbanding dengan yang tak puasa sekali. Yang tak puasa meningkat tahap kerosakan DNA ya, dan mempercepatkan penurunan. Okay. So kena puasa. Dan okey. Yang lebih menarik dilihat pada status kognitif selepas 3.6 bulan. Tengok siapa yang jarang puasa dan tidak puasa, ramai yang mengalami MCI ataupun cepat nyanyuk dan membawa kepada azaman dan sebagainya, berbanding dengan penuaan berjaya. Dan kami ingin menekankan bahawa intervensi perlulah holistik lagi lestari. Walaupun kita telah pelajari beberapa nutrien dikaitkan dengan fungsi kesihatan optimal, tetapi satu kajian yang membuka minda semua pada tahun 2010 oleh Dodge, di mana beliau telah membandingkan Oregon, warga emas di Oregon di US dengan di Okinawa. Didapati dua kumpulan ini dipadankan dari segi umur dan sebagainya, dipadankan dengan jantina. Dan didapati Oregon, mereka sihat sebab mereka mengambil suplemen, all the antioxidant supplements, tetapi tidak tahu berapa lama boleh last. Tetapi Okinawan Jepun, kurang suplemen, but mereka mengamalkan cara makan sihat, bersenam dan tidak positif. So oleh itu, kami telah merangka satu package intervensi holistik ke arah penuaan sihat dan menguji keberkesanannya ke arah diet, ke atas daya ingatan warga emas, dan didapati berkesan menggunakan teknik kognitif behavior terapi, iaitu melihat pada tahap motivasi satu kajian. Seiring dengan kemajuan dalam teknologi maklumat, kami telah memuatkan package yang kami lakukan sebelum ini dalam bentuk bisihat ini, iaitu package menggunakan touch screen yang komputer sentuh, dan seterusnya bisihat 2 menggunakan atas talian ini. Kita fikir warga emas mungkin agak gerun dengan teknologi, tetapi ini tidak. Dalam kajian kami, mereka semuanya sebenarnya kami dapati bahawa paket pendidikan menggunakan komputer memberikan impak yang lebih positif kepada mereka, sebab mereka dah boring dengan booklet yang diedarkan di klinik di kemudian saya. Okay, begitu juga dengan We Sehat 2.0 yang lebih terperinci di sini. Kami ada saringan, kami ada dari kesihatan dan juga pemakanan. Okay. Dan mereka juga, kami baru saja selesai menjalankan kajian keberkesanan dan kos. Saya rasa ada pada hari ini warga emas kita daripada QPEX, Makcik Al-Ansar dan Keramat, dan juga satu penduduk Putrajaya, mereka kata nak datang ya. Mereka semua teruja dengan program keberkesanan kajian yang kami jalankan. Dan satu lagi faktor yang penting untuk memastikan sustainability ataupun kelestarian integrasi kita adalah rakan komuniti. InsyaAllah dalam bulan 9 ni kami akan berganding bahu dengan USIN ya, sebab USIN mendapat dana untuk kampung Nizan. So di sini kami akan implement lebih sihat dalam program training of the trainers ataupun empowering the community untuk screen for risk of poverty. Satu lagi model di mana kita empower the community adalah Rakyat For You, sebab mana yang telah Datuk SBC nyatakan tadi. Dan satu lagi aspek yang penting untuk ingat, jangan tunggu sampai dewasa ataupun tua baru nak bertawan, okay? Kita perlu makan secara sihat sejak daripada bayi ya, dan sehingga sampai kepada tengah dewasa. Dan kalau kita lihat kepada slide ni ya, ini contoh bagi kekuatan otot memang semakin meningkat dan semakin menurun ya. Tetapi jika kita jika jaga diet dan senaman, kita boleh mengurangkan penurunan otot dan mengurangkan tahap ketakpayaan. Melentur buluh biar dari rebung, ya, pemakanan sihat sahaja seawal usia memang sudah menjadi satu tradisi di Jepun. Sejak tahun 1920-an, mereka memang telah menjalankan program school lunch menu ya, di mana kanak-kanak di Jepun dikehendaki menyediakan menu untuk diri sendiri, guru dan juga rakan-rakan kelas daripada scratch ya, menanam sayur dan sebagainya.
ini diikuti dengan Australia dengan flora dan fauna. So kita harap program terdekat dapat dijalankan di Malaysia dalam masa dekat. 1001 rahsia makanan sihat perlu diterongkan ya. Dan jika kita lihat seawal tahun 900 Masihi, Al-Razi ya, saintis Islam telah mula yang pertama sekali mengkategorikan bahan makanan kepada sumber haiwan, sumber sayuran dan minuman. Dan pada awal abad 19, saintis Barat McCollum dan Davis telah mengenapasti terdapat komponen nutrien dalam makanan iaitu vitamin. Dan akhir 1980-an, bukan hanya nutrien tetapi kita kena pasti dan pigmen iaitu flavonoids ataupun polyphenol. So ini semua bentuk kita perlu terokai menggunakan teknologi yang terkini iaitu genomics ataupun metabolomics, sama ada yang telah kita kenapasti dalam jus TP3-in-1 yang mana kami kenapasti ini bahawa jus TP3-in-1 tadi meningkatkan fungsi tinggi dengan menghasilkan metabolite yang begitu bernampakan Satu lagi teknologi cutting edge adalah neuroinformatik. Semalam saya baru saja dijemput oleh International Neuroinformatics Coordinating Facility NICH untuk satu sharing session tentang hasil penyelidikan penuaan dan kognitif di Malaysia. Dan rakan-rakan daripada Jepun, ya, daripada I think she's from Singapore, Taiwan, Hong Kong, semuanya begitu teruja dengan penemuan superfood kita seperti gula, bom hidrolika. Dan insyaAllah kami akan merangka program intervensi bersama dengan rakan di negara Asia untuk satu gerai yang lebih besar di mana neuroinformatics ataupun imaging adalah merupakan satu akar. Sebab di Jepun mereka memang sudah mahir dalam bidang mereka. So kita telah membincangkan tentang penuaan dan juga apakah dia petua-petua. Tapi bukan mudah ya sebenarnya untuk menyaran petua-petua tersebut kepada populasi kita. Kenapa? Cuba kita lihat kepada persekitaran kita. Keliling kita panggil sebagai persekitaran obese or jenis. Semuanya menggalakkan untuk makan, bukan untuk senyaman. Okay? Kos makanan juga meningkat. Ya? Dan masyarakat kita, terutama di sini masyarakat di Asia, memang terdapat mitos. Ya? Bila ada kecil manis, kata it's okay, kecil manis sikit saja. Ataupun prinsip hidup untuk makan. Dan ramai yang tidak berusaha untuk mencegah, tetapi bila sudah sakit baru nak berubah. Ya? So, model penuaan sihat yang saya ingin carakan untuk Malaysia sejahtera selain daripada petua pemakanan tadi, itu juga dengan penampakanan sepanjang hayat, perlunya adakan paradigma dan perlunya perubahan gaya hidup lestari. Ya. Mungkin kita perlu korek balik apakah dia amalan agama, amalan budaya yang sihat untuk dilestarikan dan diamalkan secara berterusan. Tempat kerja, sudah tiba masanya kita, Datuk Sri mungkin lihat pada menu mesyuarat kita, kita mungkin boleh lipat. Dan kita kena perkasakan komuniti, budaya dengan teknologi IT. Penyelidikan superfood perlu diteruskan together with bad food. I must admit kita kurang melihat kepada bad food. Apakah dia toxicity of durian, apakah dia toxicity of teh tarik dan sebagainya semua perlu dikaji di mana teknologi IT, omik dan informatik neuro melalui penyelidikan yang terpanjang perlu diteruskan. Dan dari sisi polisi dan strategi bangsaan, kita perlu gabungan semua institusi dan kementerian dan jangan lupa kepada infrastruktur untuk rehab komuniti yang masih kurang. Ini nak compare ya, kita menggalakkan masyarakat makan susu, minum susu. Oh, ikat tapi semuanya berapa harga? So, lagi murah ambil burger kalau kita on the budget. Ya? Dan saya ingin tanya, letakkan soalan. Apakah kumpulan B40? Ya? B40 adalah kumpulan populasi di Malaysia yang 40% daripada mereka, iaitu pendapatan mereka kurang daripada 3,900. Ya? Bolehkah mereka mencapai penuaan sihat? So, dalam satu projek saya bersama rakan Dr. Rosli di sini, ya, Dr. Zara, kami dapati, kami telah modelkan berapa kos yang diperlukan untuk dapat dari sihat. Ya? Dan bila kita lihat kepada kos tu, kosnya adalah berkurang RM150 ke RM170 per kapita. Ya? Tetapi setakat ini, kumpulan B40 mereka mengambil, mereka belanjakan terhadap makanan lebih kurang RM90. Sebagaimana dah mereka tidak mencapai aspek pemakanan sihat dengan keadaan ini. Dan saya percaya kepada tanggungjawab Malaysia Sihat Sejahtera bukan hanya kepada Kementerian Kesihatan. Saya nampak ada rakan Kementerian Kesihatan datang hari ini. Ya. Logo kesihatan terutamanya. Hanya pada mesyuarat di KKM minggu lepas kalau saya tahu ada logo kesihatan ini. Walaupun saya dalam bidang ini. Kenapa? Sebab kurang informasi. So perlunya Kementerian Komunikasi dan Multimedia promote apa yang dihasilkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan juga MOA perlu lihat kepada, dan Kementerian Perdagangan perlu lihat kepada harga makanan. Sudah tiba masanya kita melihat kepada harga buah dan sayur. Ya? Bolehkah kita turunkan harga tersebut supaya kita boleh menikmati makanan yang lebih sihat.
Another aspect of sustainability adalah community, ya. Warga emas yang hadir pada hari ini, jangan tunggu profesor turun padang baru nak berubah. You all can start, ya, be warga emas Cina dengan aktiviti Tai Chi. Warga emas Melayu lelaki di sini, mereka beriadah selepas kuliah subuh, saya rasa, di masjid. Okay. So ada gym dekat masjid tersebut. Dan warga emas Melayu dan juga warga emas India boleh enjoy your traditional dance. Di sini kami lihat kebersamaan tak ada pocok-pocok, ya. Dia berkesan tak ada meningkatkan quality of life, ya, dekat warga emas itu. Satu lagi model penuaan yang sihat adalah Korea. Korea dikenali sebagai aging in place. Ya. Kenapa mereka berjaya? Sebab mereka duduk di situ. Ya. Katakan mereka lahir di Mersing, mereka menua di Mersing. Ya. Sehingga mereka berjaya di situ. Dan di Jeju Island, ya, di situ terdapat henyo, iaitu penyelam wanita warga emas. Dengan adanya support di tempat mereka dilahirkan, di situ mereka berupaya hidup berdikari sampai ke tahap warga emas dan agak produktif. Ya. So, kalau pergi ke Jeju Island, anda akan hidangkan dengan seafood yang ditangkap sendiri oleh anti-anti yang henyo. Ya. Tapi tidak bagi remaja Korea. Ya. Anak-anak remaja di sini cukup-cukuplah menjadikan Korea sebagai idola. Wah, remaja Korea kita sebenarnya kesunyian. So, bila mereka kesunyian, what they do is dia upload gambar mereka makan dan video mereka makan dan mengajak orang makan online. Ya, betapa sunyi mereka berbanding dengan so, mungkin juga kita perlu inovatif dalam promosi kesihatan. Of that food, baru tak ambil susu pekat manis. Nak ambil susu pekat manis, terbayang kaki macam ini. Dan untuk lelaki yang, lelaki kalau susah, sampai nak berubah, from our experience. Okay. Boleh bandingkan, ya. Di sini, The Sun telah mereportkan KLB's diet and fat and 40. Fat and 40, banding dengan Pak Man ni daripada detik, hidup sehat sampai usia 117 tahun dengan mengambil banyak sayur dan air suap. Dan lebih menarik, dia boleh menikah sampai 8 isteri kerana isteri yang lain telah pergi dulu. So, dia cari investment. Bukan 8 isteri. Okey, di kementerian, rakan saya, Yola pun ada pada hari ini. Kita aktif bukan setakat promosi kesihatan tetapi juga melihat kepada polisi dan strategi. Dan dalam UTEN grant yang diperolehi oleh Institut Kesihatan Awam, ya, dan juga bagian NCD, Institut Kesihatan, kita dalam satu formulasi untuk reformulasi produk tumbuh garam. Ya, iaitu secara senyapnya kita akan mengurangkan kandungan garam dalam kicap yang ada di sini. Ya. Tapi anda tak akan perasan bila dan bagaimana, kita tidak akan mencet. Okey, fourth IR, ya, sedangkan informasi perlu dimanfaatkan secara positif. Telah tiba masanya saintis dan peneliti bidang pemakanan dan kesihatan menceburi dunia ini dan cuba come up with system ataupun sensor yang boleh memperkasakan individu, memperkasakan warga emas untuk berdikari dan mengurangkan kadar ketakpayaan dan merapatkan jurang komunikasi generasi muda dan tua bandar dalam bandar mungkin menggunakan teknologi. Alhamdulillah, kami telah direskikan dengan perubahan H-Care pada tahun 2013. Dan H-Care memang komited untuk melihat kepada rehabilitasi komuniti. Ya. Apa akan jadi setelah pesakit keluar ke komuniti? Di situ yang letak pada kami. Dan kami telah merasmikan H-Care baru ini. Dan ini antara modul H-Care yang fokus kepada pemerkasaan individu, komuniti dan rehabilitasi. Dan anda semua dijemput untuk mengunjungi kami di H-Care, berkolaborasi dari segi penyelidikan, perkhidmatan dan sekurang-kurangnya belilah produk kami. So, bersama dengan 1 Oktober 2017, warga emas yang hadir pada dalam bilik ini, selamat menyambut hari warga emas. Anda sebenarnya adalah inspirasi. Kami tak pasti lagi bila kami menjejaki usia tua, kami akan sihat bagi anda. Ya? Dan Al-Fatihah kepada arwah ibu bapa kita telah pergi. Untuk akhirnya, Datuk Seri, sekali lagi saya ucapkan setinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi dengan penyempurnaan syarahan ataupun kisah petua pemakanan untuk penasihat pada petang ini. Saya ucapkan setinggi terima kasih, of course, kepada family, ayah ada di sini, Tuan Haji Syahar, suami, Prof Syarul dan juga anak-anak, adik-adik saya yang telah hadir. Dan juga kepada kepimpinan UKM, terutama Datuk Seri DC, kerana beliau telah meluluskan cuti sabbatical saya. So, bila lulus cuti sabbatical, saya boleh buat cara menanya. Okay. Dan juga kepada kedekanan, Prof. Bahriah, Prof. KO. Dan tim daripada kedekanan, tim daripada program Datatik, tim daripada HK, Dr. Zahra, Dr. Suhaina, Dr.
best, Dr. Hana. Dan juga kepada guru saya yang turut hadir pada hari ini. Saya rasa Prof. Melayu ini turut hadir pada hari ini. Dan also Dr. Hana pun, he's also my teacher. Okay. Dan ucapan terima kasih juga diucapkan kepada rakan industri. Saya difahamkan ada daripada Biotropik pun hadir. Dan rakan Kementerian Kesihatan, ya, Puan Viola daripada bahagian NCD turut hadir pada hari ini. Dan of course kepada rakan komuniti daripada Kelab Warga Emas Putrajaya, Keramat dan juga Ceras yang turut hadir. Khusus ucapan ribuan terima kasih saya kepada yang disayangi AJK dan kru Red Diet For You yang turut hadir daripada pagi atau awal daripada anda semua. Kenapa? Sebab dia menyediakan hidangan sihat untuk kita petang. Ya, Red For You. Saya juga amat bersyukur dengan sepanjang 20 tahun ini Datuk Sri Diti di UKM, saya direzekikan dengan pelajar pasca siswazah yang sangat baik akhlaknya, budi pekerti, komitmen dan juga pandai laka. Demikianlah sebahagian daripada catatan perjalanan akademik saya selama hampir 20 tahun di UKM. Bagi pihak universiti, sudilah kiranya yang berbahagia Datuk menerima buku syarahan. Terima kasih kerana menonton!